Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang, saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas tragedi kerusuhan Arema FC Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tragedi ini menyebabkan 129 orang tewas dengan mayoritas korban adalah supporter yang berdesakan, kehabisan nafas, hingga terinjak. Jokowi meminta para pihak terkait untuk melakukan evaluasi pada tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Malang tersebut. Jokowi pun secara khusus juga meminta Kapolri untuk melakukan investigasi terkait kejadian di Kanjuruhan itu. Ia juga meminta PSSI untuk sementara waktu menghentikan kompetisi Liga 1 sampai kasus diusut dengan tuntas.